satu dia pangkat satu. Iya naik satu tingkat. Lebih dari pangkat semula jadi peraka. Anak dia kan awal belum ada. Jadi naikkan jadi peraka. Jadi peraka dia. Sudah tahun 2019 peratu kan? Jindang. Aduan aku bahasa. Ya, apa bilang dia? Okay. Mas. Pihak katanya sempat menghubungi ibu waktu salat subuh. Dia bilang sehat ibu, sehat. Sehat saya bilang itu. Ibu jangan lupa sholat ya. Iya. Kalau boleh puasa tiap hari Kamis, Senin Kamis itu puasa. Iya iya. Bilang itu kan tidak usah kerja di sawah. Nah. Karena itu udah selalu nanti selalu kalau dia siskol kan. Saya bilang ibu sudah sholat sudah berjamaah ya dia kan dekat itu musyawarahnya. Iya. Selain itu yang dia tidak lupa dia. Ada firasat iya tidak bisa tidur kenapa sehari sanggup gini kan ini pernah mimpi apa itu tak ingat lah tidak bisa tidur kenapa tidak bisa tidur ini saya dan mati pikiran sampai jam 4 tidak bisa tidur sampai mau sholat subuh itu kenapa begini tidak bisa tidur tidak ada sedikit pun ke sana pikiran itu sebaik hari dan itu pun. Katanya sempat ini Bu enggak mengangkat telepon waktu ya, itu hari Jumat. Malam Jumat maghrib itu kan saya mau sholat. Ya itu saya lihat pulang-pulang sholat itu saya lihat api kan. Tiga mesti skor tiga kali. Itu saya tak masuk, saya duduk di rumah kan biasa saya baca hasil di rumah. Saya taruh ya itu ya, HP di dekat, saya tunggu dia telepon. Tidak ada, saya call balik lagi, tidak ada sinyal kan. Itu yang buat sedih. Makanya saya nunggu terus, sampai saya menangis. Kan orang biasa kan orang jauh karena itu. Ini adik dia ini. Oh dia tanya adiknya. Jadi itu yang buat penasaran Bu ya, iya, iya. Tidak sempat. Iya, sama pacarnya pun dia pernah telepon. Sama pacar. Tidak diangkat. Karena dia sedang sibuk, dia tahu karena HP-nya taruh di dalam, dia di luar. Di call lagi sama pacarnya tapi tidak ada sinyal juga. Akhirnya sama bapak dia bicara. Tahu bicara apa dia tapi tidak tahu. Adik yang gimana sosok ini Dedi Bu yang di mata Ibu sehariannya baik atau seperti apa anaknya kalem? Dia kalem, dia tidak pernah bantah orang tua. Kalau saya marah dia menangis dia. Tidak pernah ini itu dia banyak kasihan sama orang. Waktu tugas di mana itu dulu? Perbatasan timur-timur itu. Dia kalau ada sisa makanan ini kata sama kawannya itu kita bagikan sama orang yang walaupun kita beda agama. Dia banyak kasihan sama orang. Alhamdulillah saya bersyukur punya anak seperti itu. Bangga punya iya, anak bangga. Seperti Dedi ini. Betul saya bangga. Walaupun dia kerja itu puasa terus pernah dibawakan makanan sama komandan. Soalnya orang semua makan. Ada yang tidak makan kan bulan puasa. Kasih tahu makanan itu saya puasa dibilang sama Pak Komandan. Saya sering puasa Senin Kamis Ibu alhamdulillah. Saya bersyukur punya anak seperti itu. Dia penurut, dia baik. Sosialnya tinggi. Bantu orang. Yang sabar Bu. Okay,